Sebanyak 36 tim akan bertanding di babak fase Liga Liga Champions Eropa 2024-2025. Nantinya tiap tim akan bertanding sebanyak 8 kali melawan 2 tim dari masing-masing pot yang sudah tersedia. Dan berikut ini hasil drawing UCL 2024 babak fase Liga. Di fase Liga UCL, Real Madrid akan bertemu dengan Dortmund dan Liverpool dari pot 1, AC Milan dan Atalanta dari pot 2, Salzburg dan Lille dari pot 3, Stuttgart dan Brest dari pot 4. Kemudian Liverpool akan bertemu dengan Real Madrid dan RB Leipzig dari pot 1, Leverkusen dan AC Milan dari pot 2, Lille dan PSP dari pot 3, Bologna dan Girona dari pot 4. PSG akan bertemu dengan Manchester City dan Bayern Munchen dari pot 1, Atletico Madrid dan Arsenal dari pot 2, PSP dan Salzburg dari pot 3, Girona dan Stuttgart dari pot 4. Bayern Munchen akan bertemu dengan PSG dan Barcelona dari pot 1, Benfica dan Shakhtar Donetsk dari pot 2, Dinamo Zagreb dan Feyenoord dari pot 3, Bratislava dan Aston Villa dari pot 4. Manchester City akan bertemu dengan Inter Milan dan PSG dari pot 1, Club Brugge dan Juventus dari pot 2, Feyenoord dan Sporting dari pot 3, Sparta Praha dan Bratislava dari pot 4. Inter Milan akan bertemu dengan RB Leipzig dan Manchester City dari pot 1, Arsenal dan Leverkusen dari pot 2, Red Star dan Young Boys dari pot 3, AS Monaco dan Sparta Praha dari pot 4. Dortmund akan bertemu dengan Barcelona dan Real Madrid dari pot 1, Shakhtar Donetsk dan Club Brugge dari pot 2, Celtic dan Dinamo Zagreb dari pot 3, Sturm Graz dan Bologna dari pot 4. RB Leipzig akan bertemu dengan Liverpool dan Inter Milan dari pot 1, Juventus dan Atletico Madrid dari pot 2, Sporting dan Celtic dari pot 3, Aston Villa dan Sturm Graz dari pot 4. Barcelona akan bertemu dengan Bayern Munchen dan Dortmund dari pot 1, Atalanta dan Benfica dari pot 2, Young Boys dan Red Star dari pot 3, Brest dan AS Monaco dari pot 4. Leverkusen akan bertemu dengan Inter Milan dan Liverpool dari pot 1, AC Milan dan Atletico Madrid dari pot 2, RB Salzburg dan Feyenoord dari pot 3, Sparta Praha dan Brest dari pot 4. Atletico Madrid akan bertemu dengan RB Leipzig dan PSG dari pot 1, Leverkusen dan Benfica dari pot 2, Lille dan RB Salzburg dari pot 3, Bratislava dan Sparta Praha dari pot 4. Juventus akan bertemu dengan Manchester City dan RB Leipzig dari pot 1, Benfica dan Club Brugge dari pot 2, PSP dan Lille dari pot 3, Stuttgart dan Aston Villa dari pot 4. Arsenal akan bertemu dengan PSG dan Inter Milan dari pot 1, Shakhtar Donetsk dan Atalanta dari pot 2, Dinamo Zagreb dan Sporting dari pot 3, AS Monaco dan Girona dari pot 4. AC Milan akan bertemu dengan Liverpool dan Real Madrid dari pot 1, Club Brugge dan Leverkusen dari pot 2, Red Star dan Dinamo Zagreb dari pot 3, Girona dan Bratislava dari pot 4. Dinamo Zagreb akan bertemu dengan Dortmund dan Bayern Munchen dari pot 1, AC Milan dan Arsenal dari pot 2, Celtic dan RB Salzburg dari pot 3, AS Monaco dan Bratislava dari pot 4. Aston Villa akan bertemu dengan Bayern Munchen dan RB Leipzig dari pot 1, Juventus dan Club Brugge dari pot 2, Celtic dan Young Boys dari pot 3, Bologna dan AS Monaco dari pot 4. Nantinya tim yang finish di peringkat ke-1 sampai 8 akan lolos ke babak 16 besar UCL. Tim yang berada di peringkat ke-9 sampai 24 akan lolos ke babak playoff 16 besar UCL, dan tim yang finish di peringkat ke-25 sampai 36 akan gugur. Untuk pertandingan matchday pertama UCL akan dihelat pada tanggal 17 September 2024 dan masih akan ditayangkan oleh SCTV.